Infeksi. Iya. Di infeksi ini. Infeksi ini. Infeksi ini nek luka mbok anu ini kan tanganmu kotor gak tak buka no. Tanganmu kotor ora bersih kok nek terjadi luka. Lah iya gak sembuh tuh. Iya iya iya. Salam kek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, berjumpa lagi di konten yang bagi family tua-tua makin berkarya. Alhamdulillah berkah barokah untuk jenengan semua. Ini Intan mau unboxing hadiah dari Mbak Indah. Nek mau ditawani. Intan pengen apa? Pengen baju ayo, pengen iki ayo. Bajune Mbak Indah ora gelem soale. Kenek apa? Uga roh. Mbak jerin aku butuhkan lambi soal tan mengenai bayaran. Enggak, Mbak. Soalnya tumpengnya itu udah jadi di telepon. Mbak tumpengnya udah jadi. Nah terus Mbak Indah begini, Mbak Indah besok ya waktunya nih es longgar. Soalnya hari ini kan waktunya tabrakan. Bukannya Mbak Indah nggak mau, tapi dia mau Mbak Indah waktunya mepet keburu di telepon karena pihak tumpeng. Karena itu udah nyuci pas nih. Karena maksudnya berberan, jadi bisa lain waktu. Bukan Mbak Indah mau. Jadi terus Intan tadi nih Bravo dulu. Ambil repa. Jadi kronologinya nih Bravo. Begitu harap nih Bravo pikirnya apa lanjut beli baju. Bareng ono pihak tumpeng sudah nelpon Mbak Indah. Tumpengnya sudah jadi Mbak Indah. Akhirnya beli bajunya Insya Allah dipending dulu. Terus langsung dari Bravo dapat hadiah ini guys. Ayo kita unboxing. Nah, itu apa? Telek tikus. Oh, sing bagus sampai ngomong ah. Telek tikus. Tikus sok telek sampe ini gede nih. Yo, telek. Kerupuk tengiri. Ini pasta gigi biasa. Kok gue Reva yo sipat sabun. Iki lah kok sabunnya ngene iki mah ambil dhewe. Heeh. Kan udah nih. Enggak, Bayi. Bu, saiki seneng ngene. Pindah. Sampeyan pindah nggone selane. Nggih kuwi sing jupuk ke aku Mbak Endah. Oh, ini untuk rambut ben gak rontok, ben kuat. Lah awakmu iki jek duwe tangen iki, iki wis ditukar lah, sak liter. Lah di iku sing jupuk ke aku Mbak Endah Rati. Lah kok tak tekok ning Mbak Endah. Mbak Endah lihat lho ya iki. Siki. Apa? Iku tenang mulai dulu. Enggak roh jenenge apa kuwi? Kripik u. Udang keripik usus. Usus. Ya, iki mesti ngene iki. Ini mlebu wangi, Bu. Wah, udah jam 1 iya. Lho. Jajan-jajan nggih, pemirsa. Ya, jajan-jajan. Iku Rexona di sini. Iki dia mau Intan dia sudah dapat dari Repa lah aku ambil meneh. Sing jupo gak aku Indarati, semua Indarati. Repai dulu berarti kamu gak boleh bohong lo ya. Indarati, Indarati. Mbak Indah, gak boleh jangkar ngono. Indarati, sabun neng. Indarati yo. Indah. Mbak Indarati, jerene ape ora susunan, jere ape diet. Si jupuk kaku Mbak Indah kafe. Mbah pemirsa aku gak ngerti kronologi ini sing bener sing di gak roh yo. Tapi nek muni sing cukup jare Mbak Indah Rati. Bu. Iki ikan. Nek iki mas sing cukup sapa? Nek sing cukup sapa? Intene. Intene. Ya Bu, intene ya. Pokoke iki Mbak Indah iki sing disalahno. Sik nek kene iki aku tak tekok nek kene iki sing cukup sapa? Kene iki sapa sing cukup? Kene iki sing cukup sapa? Indah Rati. Ayo, saya jujur lihat ibu, Mbak Indah apa Intan? Intan. Lah, yo Mbak Indah main kok salah, noai.
niki, sago niki. Mang, sing jupo Mbak Endah mbik intene. Ya berarti yo intene lah. Intene ambek Mbak Endah ngono. Sing makanan dicampur makanan. Aja dicampur sabun. Nah, iki makanan mbek makanan. Nah, kok jumbo kulkas tumbes sesuk. Lah sing iki sabun-sabunan lan sak iturute iki didadekno karo kelompok iki. Nih, makasih ya, Dul, dah. Dibono. Oke, ya Allah. Cilikno Ibu Nono. Sing api antuk nek ngomong gak boleh gitu ah. Nek ngomong jelas to. Didulekno Nono. Ya, Bu, disimpen. Gak boleh ngono. Sing bagus sing ngomong iki dipakai siji, soalnya kan wis habis patah gigine. Di sini aja lagi kayak gini. Iya, kan satu. Nah, pemirsa, Mak Damis mana aduh jenengan nek aku kan ceritanya jek ning kono karo Mak Jeh iki mang mantuk sik diantar Mbak Jessica karo Mbak Pal. Digawani sak mene ibuku yo. Dapat, Dek Dewi yo dapat pemirsa. Matur suwun, Mak. Aduh. Wes iki gak kontene wes. Kose ala iki urung. Abote. Ya Allah, Bu. Kipi ya, Mak. Matur nuwun, Mak. Muga-muga jenengan sa keluarga pinaringan keluarga super pinaringan rezeki sing berkah karo Mbak niki nangga bayang pencurah saya berdoa ayam utuh guys ayam utuh karo tahu alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Aja diguyu to, Dok. Mie sambal goreng kentang. Bu ki, Bu, Bu ki. Ini kuahnya, Dok. Kuah bakso. Kuah iwak pitik. Ya. Terus yang paling bawah adalah nasi. Nasi bau. Nasi aja bilang ngono nasi napi, oh. Ini nasi bagus. Bagus. Maksudnya nasi empuk. Empuk. Nasi empuk sekali. Aduh, disukuli gak enak pemirsa, disukuli ya Allah. Buat dikek kono, buat singgah no mang. Gak, ibu kan yang meja mesti tak kayak siji-siji. Oh, diminta Mbak Jessica mbak marupi, Bu. Oh, ya wes ambil lo lagi satu. Diminta Mbak Jess ya enggak apa-apa. Ibu anggap... adik bajai. Oh iya. Iku nek sing enek-enek mang cukup noneh. Terima kasih nggih Mak Damis nggih. Iki rujake nek pe mam rujak nduk, Pa. Sampun kok mandi. Eh, enggak sopan lho. Nek ka ulang mau dirapat coba nek kene piye? Ini. Monggo. Monggo. Lah lah yo ngono. Ku yo. Wes besok. Wes. Maem nduk, Pa, kenggo. Aku tak mandi sik. Besok bisa di apa ya di makan bareng-bareng. Terima kasih alhamdulillahirabbil alamin. Nanti Rene yo terus pokoknya tunggu dino yang terbaik untuk menjalankan semuanya. Aku sampai orang iso ngomong apa-apa ini ya wis ngono sik iki pemirsa kok dilanjutin masih ya sak ngene kae. Ya sak mene kae aku pe mam awake melok mampu ora. Jangan Pak Pitik. Ambek tahu. Ya wis nek ngono cukupno piring. Piring entrom aku tak meneng ae iso apa ora? Oh, kok langsung cus? Mau aku pengen review kok mbok lakon langsung cus. Iya, piring entong iku ambek aku ae kemana batu yo oke siap yo oke siap ayo sabar pemirsa nek mau pengen mulai aku sendok iku sendok nasi sendok iku mas sendok sayur. Iya sendok sayur.
Nek momoh tempe jangan iwak pitik. Sak iki ae, Bu. Lah mbek ibu iki. Ibu kasih sendokan, sendokan aku. Ya sendoknya dua lah nek ngono. Engko ae. Mau daging? Enggak, mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Enak ya. Mantap, mantap. Ini masak, saya masak mak cah ya, Mang. Mak menak ayam kosong besar. Aku pengen menikmati sayur tahu tak panas. Jujur lah, aku tu dipanas toh. Iki sekolah tak aki. Kamu tu betul-betul enak dok. Jauh lagi. Tandukna golek. Tapi Siti. Embo Siti ae. Ya. Iya, ayo ngatek kok entong lah. Cari kok tak lurus nang sik. Makasih Mbak Indah. Gue kayak tahu nenek, bu, tahu tak? Iya. Waduh, ini pasti ditabrak ibu. Gue botolnya di sini ya. Iya. Enak, ini sesuk digawe nasi goreng enak banget dok. Wes wes. Seneng aku nasi ini. Tahu. Sambil goreng kentang ya? Gak usah wes, mah. Dari nih, dari nih. Seneng ya Raka, pernah nambah sayur tahu sayur ini. Wes banget. Wes. Dipangan sesok enak iki. Di unboxing mbek Mak Cah, mbek Masum. Enak. Ada hal-hal yang mau saya omongke. Terus akhirnya sendok gue tak mantuk tak cukup salin. Enak bu. Engko ibu ngomong-ngomong juga karo Mbak Manu. Terima kasih bu, ya Mbak Manu ya. Oh alah yuk ya kok ketemu. Baik, aku pertama kali kenal Mbak Manu Hara kan aku di DM pemirsa. DM Mbak Manohara. Bu, kalau Manohara sinden nama terus. Napa kula asal mriko pertama terus dolan rene sampe atas tak kandak nembak indah. Bu, iki artis terkenal, Bu, komedian aku mau nikian gak roh pemirsa. Terus akhirnya bar kok kene pertama penghubungan to kayak kleru goleki gone Mbak Indah nyantek metu dalan-dalan salah kayak terus. Awal perkenalan itu akhirnya baru gini
malah jadi raket. Mungkin saat itu hubungi Mas Dimas atau mungkin hubungi Mak Damis, tapi belum dijawab. Aku zaman biyen ki rajin pemirsa anggere nek DM masuk kuwi wis tak balesi saking senengku zaman biyen. Saiki wis tuwa iki kadang ndelok tulisan cilik-cilik ngono kuwi nek gak nggo kacamata ya lah. Kadang ya tak buka, tak balesi ngono. Nek wandur gedhe ku agi kuwi alon-alon lek ku balesi. Tapi zaman biyen iki 4 tahun yang lalu anyar-anyaran duwe CTM kan duwe Instagram. Dek biyen ku terus tak eling-eling Mbak Manuhara ya apa enggak. Gak ngerti dek biyen ki iki sapa nduk. Lah iki sing terkenal Bu, koncone Cak Percil. Walah. Jaman gak seneng. Bu, telat. Salah tak pakai nane sih nek lu. Wes aku tak salin mepet mager pemirsa. Salin. Oke. Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki lagi pemirsa dari Mbak Penny Taiwan. Nggih niku ST. Nggih. Ada rezeki pemirsa ingkang dapat kue ulang tahun dari Mbak Penny. Oh, sing niki sing niki nek sing sing S nggih nggih, Mak. S nggih. S nggih. Saking Mbak Penny. Aku kok langgar. Aku duduk rene nunggu nih. Iya, iya, mak mbok tunggoni. Boyone seteng, mboten apa kula tak awur Mbak Lina mriku. Oh, mboten apa. Nggih, nggih, nyun sewu. Ayo dadi jare rene to. Monggo. Aku las iki gak ngucul. Ora apa-apa. Monggo, Bu. Kula tak ating Mbak Lina. Nggih, lha ndek wau nganu napa ditelepon Mbak Indah. Anu Bu, untuk rezeki ngoten dialamatke nggone Mae. Sampun Mak, sampun, mboten sah. Oh, tak nyentulung. Iya, iya. Sik, sebentar. Wes. Kowe tek suwi ora tau ketok. Heh. Eh, madu brene jan. Kok duwe isin bereng gayeng. Cocok joko cilik. Joko cilik kok. Niki lek rakake, sinten? Iki raka. Kok alah. Wah, sampai wes iki mae tak kongkon konten, guys, ben padha untuk konten, wes ben. Iya, ya kayak Bu Yuni jalo sithik. Mbak Indah mau ke Mbak, aku, Mbak. Mbak, tak cipokno korek, Mbak. Mbak, jangan enggak puli. Piro, sebentar. Ya. Rek, rek, isek bandel, rek. Nana kok melorot aku lho. Aku ngene. Apa ngene? Ki sak enek ya pemirsa yo ya Allah untuk Mbak Penny. Ulang tahun terus. Ya keberapa Intan? Dua. Pitung dino, pitung jadi bakal golek Damis ulang tahun. Berturut-turut. Dan ini tadi dapat rezeki dari Mbak Penny Taiwan. Aku doakan Mbak Penny Taiwan mendapatkan keberkahan, kemudahan segala. Amin. Amin. Muka-muka panjang pun. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Berarti pada orang tua. Amin. Dan nanti akan mendapatkan kejutan lagi di ulang tahun. Berikutnya nanti dapat lagi, ditunggu saja anak saya yang ada di panggung. Orang punya Taiwan. Hongkong. Kamu mintanya apa? Taiwan. Oke. Belum tahu. Taiwan. Tak pengen tak pangan lu kok lu pelangi mak siso. Oh,
kowe ya saiki. Anu sing dianu ki gombal, Mak. Wis mudeng gombal saniki. Mas banyak. Wes dadi iki kan diletak cilik-cilik ya bisa enak. Enak iki sudah bagus. Oh, wis foto tutup. Lah iya, wis dadi sebelah Mak e besar. Lama ulang tahun. Kowe iki ora selalu amin, semoga kan rezekinya lancar amin.